Di episode sebelumnya, Kak Ros mencari Opin yang tiba-tiba hilang. Kak Ros melihat CCTV, ternyata Opin diculik hantu bayangan. Opin kaget karena pas bangun tidur sudah di depan rumah. Apa yang terjadi? Selanjutnya ayo tonton cerita selanjutnya. Waduh, kenapa Upin dan Ipin berlari-larian? Apa mereka main lari-lari ya? Wah, ikut ah. Kita tidur dulu, aku masih sangat takut.